السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاء وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى
صدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر ثم أماته فأقبر ثم إذا شاء أنشر كلا لما يقض ما أمر صدق الله مولانا العظيم. سورة عبس. Setelah selesai kita daripada surah An-Nazi'at, diikuti pula dengan surah yang dinamakan surah Abasa. Ada juga dikatakan surah Abasa ini dipanggil ke surah Al-A'ma. Nah, sesuai dengan ayat depan, Amja'ahul A'ma. Ada juga setengah kata surah ini dinamakan juga surah As-Safarah. Itu munasabah dengan ayat depan tu, bi'aidi safarah. Itulah. Tapi yang paling masyhurnya Abasa. Surah Abasa ini Makkiyah. Ya bahasa Mekah. Ma nazala qabla al-hijrati. Barang ayat-ayat yang turun sebelum daripada pindah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah. Ayat-ayat turun sebelum tu panggil Makkiyah. Jadi surah ini surah Makkiyah. Dan ia semua ayat tu mengandungi 42 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti maklum beberapa kali dijaga, bismillah yang ditulis pada tiap-tiap awal surah itu khilaf ulama. Adakah ia satu ayat daripada tiap-tiap surah ataupun tidak? Khilaf tu, adakah ia satu ayat daripada Al-Quran ataupun tidak? Khilaf di antara ulama. Bila ia khilaf begini, hukumnya tak terik sangatlah. Jadi kalau mereka tak jadi kubur, isbab pun tak jadi kubur. Nah, sebab khilaf. Ada pun kalau hak ijma' kata ini satu ayat daripada ayat Quran, siapa ingkar kubur. Ataupun ijma' itu bukan ayat Quran,
kita hidup masuk rupa masa dah tambah perutlah. Ha, dia tak boleh. Ini Allah Taala jaga. Nah, bila hak khilaf, ha, rahmat. Cuba juga cara baca. Bila khilaf, ha, itu panggil tak boleh beberapa wajah. Seperti tengah-tengah ayat kita duk baca tadi, antara lain tempat tempat khilaf cara baca. Seperti di antara lain, wa amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Ha, tu jumhur baca tasadda. Ada satu qiraah antaranya di pada qiraah 7, ha, iaitu qiraah nafi', dia baca tasadda. Ha, baca dengan idgham. Apa kita kau tahulah jalan dia tu. Makna serupa. Dan di antara lagi hak qiraah kita baca wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dhikra. Jumhur qurra baca aw yazakkaru fatanfa'ahu dhikra fatanfa'u. Ha, kira kita baca fatanfa'a. Ha, ini mengaji cara dia. Jadi kalau kita nak baca dengan qiraat kita riwayat apa, kali kita baca fatanfa'uhu dhikra, guru kena tegahlah itu salah. Ha, salah apa? Yang ni salah dengan bacaan qiraat asim riwayat apa. Ha, tu dia, cuba baca qiraat. Dan samalah juga bila nak kecek daripada nahu baik, surah baik, akan nak kecek mazhab Basriin. Gini baik tu dia. Khilaf dengan mazhab Kufiin. Ha. Begitu juga kita mengaji fiqah, ini mazhab Syafi'i. Begini, khilaf dengan mazhab lain. Ha, maka bila nak kecek mazhab Syafi'i, kecek tu mazhab dia. Jangan kata kita mengaku mazhab Syafi'i tapi pergi kecek bukan mazhab Syafi'i. Salahlah. Ah, apa kita dah mengaku mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i. Semaya tak baca bismillah. Salah lah. Ah, itu lah. Nah. Ah, itulah mana kata. Dengan baca mazhab Syafi'i, kita dah tu. Sebab ni, kita nak baca Quran, baca riwayat hafaz. Qari qiraah asim. Ah, kena baca. Fatanfa'ahu zikra. Baik baca fatam fa'uhu. Salah baca gitu. Ha, nak baca kira'an lain, ha, tak apa. Salah baca kira'an ini, baca fatam fa'uhu gitu. Ha, tidak nafikan wajah, tak ada kira'an lain baca gitu. Ha, kita kecek kena kita. Ha, nah, begitulah nak berkecek na'u, nak berkecek. Jadi duit supaya ya. Dia ada khilaf kita rakyat ni, riwayat ni begini. Ha, kaedah ni begini. Ha, nanti kita kau tengok kaedah kau depan. Baik. Ha, maka begitulah bismillahirrahmanirrahim yang tertulis itu khilaf. Ha, puca daripada khilaf itulah bina tanu. No. Ha, maka bismillah pada tiap-tiap awal surah itu, ha, tengok ulama kata ialah satu daripada satu ayat daripada tiap-tiap surah. Ha. Ha, artinya dengan nama Allah Tuhan yang amat murah dengan segala hambanya dalam dunia ini. Kemurahan Allah Ta'ala meliputi hatta yang kufur dengan dia pun kemurahan Allah Ta'ala meliputi. Ha, sebab tu bagi orang mukmin yang tak beriman sama je dalam dunia ni. Nah, ha, sebab sama dia kemurahan Allah. Manakala yang kedua, Ar-Rahim. Ha, Tuhan yang amat kasih sayang ataupun Tuhan yang maha penyayang, ini khusus dengan segala hambanya yang beriman je. Khas. Ha, kasihan ni khas dengan mukmin je. Tu dia beriman. Ha, taufik kepada beramal solat, taufik kepada ikhlas. Ha, maka sahabat bagi terima, janji dia syurga. Ini dia panggil rahmat dengan mana? Kasih sayang. Nah, itu khusus dengan hamba yang beriman. Orang kufur, mati atas kufur, tak ada kasih sayang dah. Marah semata dah. Nah, nah.
abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Arti sekali lalu, telah masam muka ia. Abasa, telah masam, yakni masam muka ia. Ia tu siapa? Dhamir tu klik. Marja' ilaih klik ke Nabi SAW. Ini Allah memuliakan dia tak kata. Abasta wa tawallaita. Telah masam kamu Muhammad. Ha, tujuh itu dia nampak itu sangat. Telah masam ia. Ha, tu. Lembut sikit tu. Mengepek tapi mengepek pun guna bahasa lembut. Ni boleh kita tirulah sini. Kita nak mengepek ke anak pun nak apa tu. Ya kita tekan arung kita punah tu kata ikut ubi mulut dah. Haa tu. Haa tengok setengah daripada kadang dia tersedih. Ingat ke tua mengepek sungguh kita salah. Tapi salah pun yang mengepek tua arung dia jadi kita berasa sedih. Sungguh kita salah. Tapi dia mau kata tu jadi lebih. Haa dia kata tak. Haa tu. Haa kita nak arah tu kita. Walah ada panggil ke anak seumur, panggil huwai-huwai itu. Buah hari itu, tak kena aku. Haa, tengok. Dulu dah akit ayah dah itu. Awal, mana ayah lagi situ setan ni? Tolong bawa ayah lagi bentar. Haa, tu kau tak ada apa-apa. Buah nak marah, tak kena aku. Aduh, Allah, sakit. Nah, bahasa anak tak boleh tupai. Tu baik lalu kelima tu, sedih. Pai kata pula tak, tak boleh tupai, baik adik boleh tupai. Oh, sakit hati. Haa, tu kena ingat tu. Ya Allah nak mengepek ke Nabi SAW, tapi tak kata. Haa, basta. Haa, masa muka mu Muhammad tak ada gitu. Haa, basta. Haa, lembut kata. Masa muka nyo. Anyo tu nyelan sikit lah. Tu dia. Masa muka nyo. Berpaling daripadanya. Haa, tu kata. Masa muka mu. Palaimung. Haa, dia tu kasar sikit. Ini Allah Ta'ala mengepek ni ayat mu'atabah. Haa, cerita lagu mana? Haa, sebab apa masa muka ia dan berpaling ia. Mana watawalla? Anja'ahul a'ma. Kerana. Haa, tu isyarat pada apa tu jumlah tu. Nak kaya atas. Anja'ah ini. Tepat tawai masdar kepada majru dengan. Arah jamah dia panggil ilah. Kalau yang mengaji panggil maf'ulu min ajli. Ha, sahabat dia tafsir. Kerana datang. Anja'a. Ini li'anja'ahu. Kerana datang akan dia. Ha, dia tu. Tu meklis pak dia tadi. Sahabat dia kata di atas. Telah masa muka ia. Ha, ia tu siapa? Nabi SAW. Wa tawalla dan berpaling ia Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling mana tak peduli. Bapa tu boleh masam muka. Ha, kerana apa tu? Ja'ahul a'ma kerana datang. Ha, kena jemaah lagi kerana bahawa datang akan dia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh seorang a'ma. Apa a'ma? Orang buta. A'ma ni buta mata dua belah tu lurah lah gitu. Kalau buta sebelah, Arab tak panggil a'ma, dia panggil a'war. A'war erti kata buta sebelah. Kalau boleh sebut a'ma, erti buta dua belah. Tu asal lurah. Kerana datang akhirnya oleh orang buta ni Muhammad masa muka. Cerita lagu mana ni ayat anak-anak ni. Dia nak erti dia kena ada sebab-sebab turun ayat. Ini apa yang kata setengah daripada ayat. Terkadang lapar dia tu tak ada sulit apa. Kelimah-kelimah tu. Tapi nak faham dia terhati di atas tahu sebab nuzul. Sebab turun ayat ni gapo cerita. Data-data tu. Masa ia paling ia. Kerana datang kena ulih orang buta. Hai tak sekadar tu? Tak hai apa. Sekadar terjumah hai tak? Ah bahasa. Masa. Masa muka. Kerana datang akhirnya ulah orang buta. Kenapa? Tak tahu kalau tak tahu cerita. Anak kita sini kena pina di atas. Sebab nuzul. Sebab turun ini ayat ni apa? Kihnya. Kihnya begini.
Cerita begini. Orang buta hak datang hak maksud ayat al-a'ma sini kenapa hak namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ia ialah salah seorang muazzin tukar bin Nabi sallallahu alaihi wasallam bila pergi ke Madinah. Bila pergi ke Madinah disyaratkan para jemaah boleh muzahir ke mulut Mekah ni nak zahir tak alih sangat. Bila pergi sana boleh zahir cara jemaah. Apabila itu kena ada azan, nak ada bait. Bait itu salah satu daripada tukarnya iaitu Abdullah ibnu Ummi Maktum ini. Dia bait ketika subuh. Pada dia mata tak nampak. Bila juga rakyat ke dia. Bila bait awal. Sebelum masuk subuh Fajar Kazik panggil bila bait dulu. Kan muka pala nak dekat bait awal lah. Bait dulu. Lepas tu duduk, apabila tubik fajar masuk subuh, dia beritahu kepada Abdullah ni. Abdullah ni azan. Dia adalah, mata dia tu buta. Dan dia ni, sebab dia ni terhormat sangat, ibnu Ummi Maktum. Mak nyebi kepada Ummi Maktum. Maktum tu bapak dia. Ibu dia tu Ummi Maktum, ibu bagi pak dia kita panggil apa? Dia panggil nenek. Kalau dia salah dia panggil nenek lah sebelah. Ibu bagi bapak. Nah ibu bagi ibu. Dia panggil nenek lah bila perempuan tu. Ni nenek dia Ummi Maktum ni. Tok wel lah kita panggil ya. Nama dia Atikah. Tok wel dia tu. Nama Atikah binti Amir Al-Makhzumi. Baik, dia ni Islam di Mekah lama. Mana dia ni setengah daripada Qudama, setengah daripada As-Sabiqi, orang Islam dulu. Dia lebih orang masuk Islam dulu, yang lebih pada orang masuk Islam ke dia. Jemelah dia ni jemelah daripada orang yang dulu hijrah ke Madinah. Bila peringkat awal hijrah, dia juga masalah orang yang hijrah awal. Masa Islam dia masih setengah daripada orang masa Islam dulu. Bila mula hijrah ke Madinah, dia ni masih daripada orang awal hijrah. Abdullah bin Maktum ini. Dan dia ni pula anak khalah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Anak khalah. Kita panggil berbaik punya khalati. Khalah-khalah ni apa? Mak nakal sebelah balik mak. Maka Abdullah ini kena anak bagi khalah. Jadi mak dia tu mak nakal Siti Khadijah. Maka dia kena kena. Panggil sepupu. Abdullah ibnu Ummi Maktum ini kena sepupu dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Lepas tu dia kena dengan Rasulullah SAW tu. Dalam keluarga dia kena belakang dah buat Mekah ni. Kurai semuanya. Dia kena sepupu dengan Siti Khadijah. Sahabat dia punya anak khalah. Jadi mak dia tu khalah bagi Siti Khadijah. Mak dia ni mak nakal Siti Khadijah. Kena balik mak sama mak. Mak nakal sebelah balik ibu dia panggil khalah. Kalau mak nakal balik pak dia panggil khal. Khali. Itu. Yang ni dia tu sepupu lah dengan Siti Khadijah. Ibarat khatib, ini ibarat al-khatib dalam tafsir dia, khatib al-Baghdadi, dia ibarat kata begini, sabak turun ayat ininya begini cerita. Adalah hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada orang besar-besar Quraisy. Dia panggil Ashraf Quraisy. Puak besar-besar, pembesar-pembesar. Maksudnya puak ketua-ketua lah. Quraisy mana puak ni kalau puak ni berimel ke, hak Quraisy lagi turut berimel lah. Siapa dia tu? Badar. Abu Jahal. Dia kedabar Quraisy masa tu. Abu Jahal. Dan Utbah. Dan Syaibah. Ni dua tiga ni yang mati di Badar belakang ni.
Nah, Abu Jahab mati di perang Badar, Utbah Syaibah mati perang Tanding tu. Tanding dengan Hamzah. Paknya Hindun untuk tua Abu Sufyan. Nah, tanding dengan Hamzah dibunuh oleh Hamzah. Syaibah tanding dengan Ali dibunuh oleh Ali. Ah, tiga gol. Nah. Dan Umayyah bin Khalaf, ni ketua belakang ni, hanya ada buat apa dia? Sedang katanya pada Bilal. Umayyah bin Khalaf dan Al-Walid ibnil Mughirah, ni terkenal dengan saudaga kaya Walid bin Mughirah, bapa bagi Khalid tu lah, Khalid bin Walid. Ni kedai-kedai masa tu di Mekah. Dan Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib, ni pak menakan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, tak ada imam lagi kan. Moga dia mai zuhur imam masa perang Badar ni sekali yang nama ni perang Badar, tapi dia masa dia kena tawel. Ada itu Abu Jahab, Utbah, Syaibah tadi tu dia kena bunuh Umayyah tadi tu. Adapun Ibn Abbas ni masalah kena tawel. Naigak. Tengah pak dara tu. Masa ni tak ada bimbing lagi. Di rumah Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW duduk seru akan mereka itu. Dakwah. Duk dakwah. Duk seru akan mereka itu. Seru ajak kepada Islam. Duk hurai, duk ajak, duk nahat itulah. Supaya mereka tu Islam. Diharap bukan sekadar mereka ni saja tempat dia nak, kerana Nabi ni sallallahu alaihi wasallam disifat dia sangat loboh kepada beriman. Sebab dia dilatih supaya menyeru, mengajak umat kepada iman. Maka dia tu sifat dia harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sifat dia sangat lobor dengan kamu, lobor dengan kamu tu beriman. Jadi puak ni puak ketua-ketua kan, dia beriman oleh ketua budaknya mana. Itulah dia duk tengah duk hurai. Tu dia duk seru mereka itu. Dia harap, harap-harapnya manakala Islam oleh mereka itu, oleh orang besar-besar Quraisy seperti tersebut tu, diharap-harapnya manakala Islam mereka itu, nascaya Islam oleh segala ahli Mekah. Hak puak-puak Mekah lagi tu Islam ni. Kerana puak ni dok ku tak ni. Nak Islam tak berani sampai demo ni. Tengok hak Islam bila Islam nyanyo ni puak ni. Tengok tu Ammar bin Yasir, Yasir sendiri ibu dia Sumayyah radhiyallahu ta'ala anhum. Kemain tu duak nyanyi ni, Pak ni. Jahat lagi serius lah. Habis tu kalau mereka ini berimeh kau, harap-harap hak lagi tu berimeh. Habis tu bila patah Mekah ke, bila Abu Sufyan berimeh Pak ni masa tu, hak lagi wara'aitana sayadukhulu nafi dinillahi afwaja. Berduyung-duyung, berduyung-duyung lah. Habis pemimpin dia besar lah. Bagus dia sore tu tanya mana orang lain. Nah, sebab dia tu. Ada karut dia yang sudah lah. Orang lain turut karut ada tak? Orang lain nak berjuruh tak berani, tak takut ke dia? Tengok tu. Habis tu kata, besar. Orang punya kelebihan ni, baik dia sah juga Allah. Bawah turut baik banyak. Maka Nabi SAW lobor gitulah. Diharapkan manakala Islam oleh mereka itu, oleh orang besar-besar Quraisy, Abu Jahal dan lain tadi, nascaya Islam segala, Islam oleh segala ahli Mekah, Quraisy-Quraisy dan lagi tu. Ketika itu, baca wakaf dikenalkan. Ketika itu, ketika mana? Ketika duduk seru akan mereka itu kepada Islam. Ketika Nabi SAW tengah-tengah duduk seru mereka itu kepada Islam, ketika tu datang Abdullah ibnu Ummi Maktum. Mari ke rumah Nabi SAW, ke tempat Nabi duduk dakwah, duduk seru tadi. Dia tak nampak atau. Bila dia mari saat itu, lalu dia pun kata kepada, dia tulis tu pada, kata
Dia kata ia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yalau alimni mimma 'allamakallahu. Ha yalau itu. Setengah kata aqri'ni wa 'allimni. Ada setengah dari riwayat ada wa aqri lagi. Baca olehmu akan aku. Wa 'allimni ajjar, yani olehmu akan aku. Mimma daripada barang ajaran allamaka yang ajani yang telah ajar akan dikau Allah uli Allah. Nah masa kita kata ya Rasulullah bacalah apa ayat tu atas kau tu dan ajar aku apa hukum yang telah ajarkan kau uli Allah. Nah dia lang itu bukan sekali dia ulang. Dia ulang tu wa yukarriru dia ulang beberapa kali dia katalah tu. Habis jelasnya kata mana? Dia kata belah tu tu beberapa kali. Yang ni dia ulang ia beberapa kali. Dia dah ulang tu tu. Alimni mimma allamakallah. Pastu dia kata pula alimni mimma allamakallah. Ha, ketika itu kawan tengah duk sibuk ngaduk, ha duk sarah kan dia. Itu ke? Ha, tengah duk duk seru ni kalau pasal istilah tengah duk apa tengah duk teski ni. Nah, aku tengah duk bayar ni pun ni tengah duk mengajar, mari roi ke ha sana wei. Tak nampak masa muka. Kita duk mengaji, mano ha jadi pandai lain kan. Ha kena tersentuh perasaan. Pakali kira pula dari segi adat nampak kurang beradab tu. Kalau kira. Ha, Nabi pun ketika itu sallallahu alaihi wasallam maka masam muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu tu tepih tu. Tu nak reti ayat abasa seperti tu. Ha, dia tengah duk cakap ni. Nah, dia menyai kak jawab orang ni panggil tau. Tau. Dia duk selit telah tu lah. Nabi pun masam muka. Bukan masa saja wa tawalla tak ada peduli ke dia kau duk kecak sini orang duk alim ni ya salam tak ada kata duk kecak kau ni ai muka tu masa ha duk sebentar tu ayat ni selalu abasa wa tawalla masa ya Muhammad ni paling dia tak peduli ha tu hang ngepek dia lah kalau tengok zuhir nampak salah kawan nung tapi mengepek dia. Haa, ni Allah halus sangat ni. Haa, tu kau tengok huraian dia deh. Haa, tu cerita sebab nak turut ayat ni. Masa muka Rasulullah SAW dan berpaling-berpaling ia daripada jawabnya. Jawab Abdullah itu. Yang kawan dia kata, ajarlah aku, ajarlah aku. Tak peduli, tak ada menyawak pun. Haa, turut mengepek. Kerana datang akhirnya oleh yang buta. Allah ha, mengepak ke dia. Maka turun ayat ini. Ayat abasa wa tawalla. Siapa ke depan sikit lagi tu? Siapa ke depan? Maka cerita lagi dulu. Maka kemudian daripada itu. Ni kemudian pada turun ayat ni. Bila kena ayat ni weh. Semula. Ha. Apabila datang Abdullah yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Abdullah ni pergi sama dia tu hak semula lain kali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai sambutlah marhaban biman atabani fihi rabbi ha bila nampak Abdullah mari sama dia hak lain kali marhaban. Bagi Arab lain, marhaban, marhaban. Tidak ya, marhaban Jaddal Husain. Ucap selamat datang. Ucap kawasan. Marhaban biman atabani fihi rabbi, dia kata. Apa arti? Keluasalah dengan mereka, yakni Abdullah. Kerana ke mereka situ. Dengan mereka ni Abdullah yang menggerak akadaku padanya. Yang menggerak ni kalau tu asalnya mengepek pasal kita pasal orang kapung yang menggerakkan aku dan yang mengepek akan aku padanya ha, pada mereka ini oleh Tuhanku ha marhaban selamat datang inilah orang Allah Taala ngepek aku ke dia ni ha ya hormat nampak Abdullah mari dia hormat
Bukan dia sambut dengan ucapan saja. Di samping dia sambut dengan ucapan begitu pula tu, serta hamparkan. Hamparkan ni kan ridah je di sebah tabahu dia. Kau ridah macam habis duduk sebah tu kan. Setengah kita duduk sebah, duduk tak selimut. Dia panggil kan ridah. Seperti kita dalam ihrah tu lah. Kan pakar, panggil izar. Kan dua selimut tu kan ridah dia panggil. Kan dua lah kan lah, kan ihrah. Dia panggil ridah. Dia ambil ridah duduk tabahu dia tu. Kaya dia buat kelubung pun, dia ambil dia apa? Surah Abdullah duduk dah tu. Apa apa? Oh, dia kena ngepek buku Abdullah. Dia pun hormat ke Abdullah. Apa? Apa? Duduk tanya, duduk tanya. Haa, tengok tu. Allah yang nak ajar. Sambil dia syadidal hayai wa tawadu'. Lepas pada tu, dia tak sama sekali. Kalau dengan hak fakir, mari dia ru'i hak fakir dulu. Allah, kita hak kaya nu kita kaya di pintu ke buka pintu. Dah. My gong ha awal wu majdi. Mengagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Ah, kalau hak nu hari assalamualaikum jawab pek-pek itu. Waalaikumsalam. Tu Allah. Ini tabiat. Tabiat asli ya lagu tu. Nah, suka meraih ke orang-orang ada gitu. Nah, napa hak kita minta nak hormat mano tu tabiat kita lagu tu Allah. Maka dia beki. Dengan beki atas lagi dia beki. Rasulullah orang maksum, orang amanah, orang siddiq tapi kena mengepek juga. Pak kita gaklah. Tu dia Allah. Ha ni mai go ai tak layan mano. Ha hak nu mari lagi sambung. Nak klik di mata. Allah Allah. Ini tabiat kita dah lah. Walau bagaimanapun, ini satu ayat mengajarkan akhlak. Nah, sampai lepas pada itulah Nabi pun sallallahu alaihi wasallam dal hayat wa tawadhu'. Wa yuhibbul fuqara wal masakin kata, ya hormat kepada fakir miskin. Kena ayat ni mengepek. Lepas tu apabila nampak Allah, dia kata, marhaban biman atabani fihi rabbi. Keluasalah mereka yang menggerak, yang telah mengepak akan aku pada mereka ini oleh Tuhanku. Serta hampar, yang hampar, ia akan kain. Kain ridak, kain jadu selimut tu, apa baginya? Bagi apa dia? Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu anhu itu. Hormat dia. Tu cerita nak faham tata tua ayat abasat. Lepas tu sambung ayat. Ayat dah sakung satu lagi tu. Mengajar lagi. Wa ma yudrika la'allahu yazzaka. Dan asalnya apakah beritahu ke engkau? Tu asalnya ini istifham ingkar dengan mana Nabi. Sebab ambil maksud. Dan tiada engkau ketahui Muhammad. Wa ma yudrika. Apakah beritahu kamu yang boleh mutahu Muhammad? Salahlah, mu tak tahu. Kalau engkau tak beritahu ya Allah. Jadi kalau gitu maknanya dan tiada engkau ketahui mu tak tahu tu Muhammad. La'allahu yazzaka. Mudah-mudahannya, harap-harapnya ia, ia tu daripada al-a'mal tadi lah. Ia harap-harapnya, ia al-a'mal Abdullah tadi. Dia tu adalah yazzaka tu. Tu orang suci dia tu. Suci. Lagi pula ikhlas, bersih hati dia tu. Suci bersih dengan barang yang didengar daripada akal itu. Dia tak minta seorang akal ajar dia. Kalau aku ajar ke dia sepatah bergur tu. Tu pun kita beri gapa-gapa ke orang miskin dah. Beri baju buruk pun dia Allah suka. Cuba beri ke orang ada. Oh lah apa ni beri ke aku. Kamu tak sih? Haa dia kata tu apa cerah muka pula tu. Beri ke orang kenyek. Lepas. Nah, cuba beri ke orang lapas juga Allah. Beli suap dua suap pun alhamdulillah. Ya ingat lama. Ya dah. Dia dah go kering tekak ada satu orang hola ai ke dia. Dua tegak je tapi gak rasa basah dekat ingat lama. Ni betul orang tu Muhammad. Mari tu duk. Ada ajar aku ajar kalau mau ajar ke dia sepatah.
Oh, bergoh kat movie ke dia tu. DC dia. Tu orang apa? Kan orang bersih. Tak ada kanun sesuatu benda pun rakyat ada tu orang ni. Habis tu kena ngepek lah. Ngepek hidup masa ke dia. Allah. Ada pohon nuh-nuh asrah ni, mari ada benda air tu. Tengok mari orang ngamung gini, anak mengkut lah. Anak tu. Dia boleh nak suruh mu tu berhenti kerja mu. Turut dia. Bakal dia nak turut mu boleh sarap gitu, sarap gini. Banyak sangat sarapnya. Orang ni dah, mari ajar boleh mu makan aku. Bersih orang ini. Habis Nabi hormat lepas pada tu. Tak tahu Muhammad. Tengok ngepek kita mu deh. Lepas kita tu kekasih dia je ngepek tu. Ini kata ngepek tu tanahnya saya semuanya. Dah. Kata kita tak dengar tu ngepek. Ratu ni ngepek semua. Walah yang ngepek tanah saya. Kok orang lain tak ngepek? Dia ngepek anak cucu je. Ya. Tak boleh buat gini. Tak boleh buat. Bosan Ratu ni ayat kita. Ya. Allah. Deh. Walah yang tak kata kok orang lain. Tu dia. Ini tandanya yang di saya itu bukan saya yang tak kata apa. Tak kenal lagu tu. Tak boleh kata lah memecah. Tak boleh kata lah mengaju. Belum mengaju ke lah. Itu dia. Dia ni mu tak tahu Muhammad. Dia ni bersih ni. La'allahu yazzakka. Asalnya yatazakka. Tu asal kaedah kalau mengaji surah ke. Ba' tafa'um. Tazakka ya tazakka tazakkiyan asal kaedahnya tazakkuyan pindah domah di kepada kasrah tazakkiyan kenapa tu nasabah ngaya tazakkiyan wazak satafaun panggil ba tafaun apa sini ya zakka asalnya ya tazakka lepas tu dia mati ta idgham masuk dalam zai kerana makhraj dia dekat-dekat at az dekat-dekat lalu mati ta idgham masuk dalam zai yazakka tu mu tidak tahu Muhammad mudah-mudahan ia harap-harap dia ia siapa al-a'ma tadi tu dia ni yatazakka orang suci ikhlas bersih dengar barang yang didengar daripada akau itu. Dia minta bila akau royak ke apa, dia dengar. Tu dia bersih tu dengan hak royak dia tu. Ataupun yazakkaru. Wazir sama asalnya yatazakkaru. Au yazakkaru fatanfa'ahu zikra. Ataupun terima pengajaran dia. Orang ini, orang terima ni. Nung kecaknya anak pun tak kenal dia tak terima. Mari mengadap mu kecak gini dengan torong kamu gini-gini. Kekli saja ya, tak terima. Ni yang mari tu mari satu nak dengar apa merayak dia menghargai. Lagi pula dia terima apa merayak. Tu yazakaru ay yatazakaru dengan mana yata'izu. Baik kamu mengaji tafsir Arab. Ay au yata'izu. Bayat Jumaat. Ataupun terima pengajaran ia. Ia akmah datang sama. Dia terima ni. Dia terima ni. Fatanfa'ahul zikra. Maka manfaat akhirnya. Maka menyebabkan sebab dia terima tu. Fatanfa'ahu. Maka manfaat. Maka menyebabkan bahawa beri manfaat akhirnya. Akhirnya datang kamu ni akmah yang buta ni. Oleh zikra oleh pengajaran yang ia orang buta ni dengar daripada engkau itu. Memberi sikit dia apa dia guna. Apa muat masa ke dia? Muat tak peduli ke dia? Tu dia. Ni apa ni? Maknanya nak ajar sini makna begitulah bila dua ini orang bersih hati tapi pada pandangan zuhid orang susah. Hak ni pada pandangan zuhid orang lebih tapi tak tahu ni macam mana ni kena hormat ni. Allah hanya paling sentuh dengan tabiat kita dah ni baik tabiat. Lepas tu klik pada tadi ini qiraat kita Asim dia baca fatanfa'ahu
Hak qura yang lain lagi baca dengan fatanfa'uhu. Baca ada beza lah tu. Tanfa'ah dengan tanfa'u tu. Ni kena tulur dengan nahu lah pula. Kalau yang macam nahu juga. Baca fatanfa'uhu atah pada yazzakaru. Sebab ropok sama ropok tu. Au yazzakaru au harata atah pada yazzaka. Ropok juga. Cuma ni apa ropok dengan dhammah muqaddarah. Asalnya yatazakkayu. Mati tak idgham masuk dalam za yazzakkayu. Oi berat dhammah tahya orang mengaji kaedah. Lidah sebut yazzakkayu berat. Maka harap kita kalau dibilang berat tukar ke alif. Yazzakka ya tukar alif tapi tulis rupa ya supaya nak beritahu kata alif tertukar daripada ya sah. Tu kaedah semua tu. Manakala al belakang au yazzakaru tak ada apa berapa emek tak muktah apa yang sahih. Maka dhammah zuhil au yazzakaru. Pamari fatam fa'uhu rafa' dhammah juga atas pada yazzakaru. Tu qiraat jumhur aja. Au yazzakaru fatam fa'uhu. Adapun qiraat kita asim riwayat apa ni baca fatam fa'uhu. Aku mana? Atas juga. Tapi dia panggil apa? Dia mengaji kaedah. Jawab 9. Fatam fa'a. Dia panggil nasab. Dengan al-mudmarah. Jatuh kami pada fa' sababiyah. Jadi jawab la'alla. Jawab taraji dia panggil. Jawab 9 yang mengaji namun. Kalau biasa mengaji, sebut itu. Kalau tak biasa, dia panggil dengar. Dengar. Mari kau dengar. Dengar mana? Mari kau ni. Namun lalu kali yang kedua, aku biasa dengar dah tu. Itu dia kan. Aku biasa dengar dah tu. Kalau biasa ngaji, teringat klik tu. Teringat klik tu. Alam tak ada dah orang tengok kita nak itu. Tak ada dah. Kalau guru pun nak tahu, duduk mengajar semua betul. Duduk mengajar. Ngaji, sambung mengajar. Tak apa tu, duduk sambung semua. Ini kelebihan tu. Jadi maknanya kalau kita dapati baris ain depan. Kita kata nah ini qiraat lain. Qiraat kita kena baca fa'ahu. Patut i'rab jadi apa? Nasab dengan mudmarah. Asalnya fa'am tanfa'a. Berarti dia anti dihazakah jatuh kepada fa sababiyah. Wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Biasa apa terjemah dulu deh. Tu dia. Ini kata semua mengaji ilmu alaq pun dah jaga qiraat. Tu mana tu yang jaga tu. Baik. tu baik dua kiraah. Maknanya, orang tu Muhammad pun tak tahu tu. Orang tu orang bersih. Orang tu tu. Mata dia tu buta tapi bersih. Suci orang tu. Apa yang dengar daripada muka dia, dia hargalah. Lagi pula dia terima pengajaran daripada mu. Maka menyebabkan beri manfaat akan dia oleh pengajaranmu itu. Menjawab masing-masing main dengan dia. Itu dia. Lepas tu balik pula. Ada pun hodok beradak dengan mu tu. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Ni kiraah jumhur pula. Maka ada di kalangan kiraah nafek. Baca fa anta lahu tasadda. Tu baca ingat diri apa tu? Asalnya tatasadda. Kalau kita ni baca dengan hazah satu ta. Dalam kira surah kata apabila fa'il datang tabak apabila wipun dua ta pada ba tafa'un tafa'un da tafa'lun keadaannya harus hazah satu ta. Ayalah ni asalnya tatasadda. Buat satu ta tinggal tasadda. Ada qiraah nafi' dia tak ada hazah dah. Dia mati satu idgham. Ta ta sadda ta ta sadda dia mati ta yang kedua. Bila mati ta yang kedua nyata sadda mati apa? Nak idgham masalah sa. Bila idgham ta sadda makna nama ya. Tu seorang jaga. Apa boleh kita nak tinggal tu. Tu ilmu ala ilmu panggil faedah arabiyah. Baik. Apa ayat ni nak ayat? Amman. Man.
Asalnya bina atas sukun tu kan mengaji. Lepas tu keadaan bila nak lepas temu dua mati diberbariskan dengan baik bawa. Amma man, asalnya amma man istawna. Sehari gitu. Kalau baca sekelimah-sekelimah. Amma man istawna. Itu asalnya. Tapi bila wasah, Hamzah gugur. Bila Hamzah gugur, sin depan tu mati. Bila mati, nun pada man ni pun mati apa bertemu dua mati. Kena cari jalan pelepah daripada bertemu dua mati. Tak khulus nak pelepah dia, diberbarik. Barik apa? Bagi kasrah saja. Betul? Amma manis tauna. Dan memang kita ambil ilmu ni, ilmu tapai. Kenapa tak? Orang tua zaman dulu, dia mahu kata ada. Tuan nak buat iman ni tapai macam ni. Bila-bila ada ramah kaki ke apa tu. Amma manis tauna, manis, manis. Tapai yang manis mati. Ha, tak apa lah manis mati tu. Tapi berhenti gapo dia ni. Ha, kita pakai makna manis. Manis ku masak tu kan. Ish. Ha, tak ada kena mengena tu deh. Bolah. Ha, maknanya. Kalau dah bawa lagi bolah. Kalau tak ada baca tu masak. Lagi masak je lah. Tak kena mengenai ayat Quran ni. Dulu tak tahu. Ha, tak apa lah. Tak tahu maaf. Mba tak tahu. Ha, tak apa tak tahu. Lepas tu tahu dah deh. Abang. Ada ilmu tapai dia kata. Macam ni. Kita kecil-kecil tu biasa ada dengar. Tapi tak hubah juga tengah tu pun. Manis mati je. Ada kena mengenuh ni manis Melayu. Tengok arti dia. Amma adapun. Man mereka. Itu. Man. Adapun mereka. Adapun orang. Istawna ya kaya iya. Istawna kaya. Adapun mereka yang kaya. Terbenar kaya. Harta benar muka puak mari buat kaya je ni. Bujaha, puak wali tu. Puak ni buat rebel kaya-kaya ni. Abah mana tu. Tu dia. Adapun mereka yang kaya. Fa'anta lahu tasadda. Maka engkau tu siapa? Ya Muhammad. Paling dah lah. Tak ada kata dengar. Fahuwa. Kalau turut hak tadi kat Muqtada Zuhir nak kata mana tadi tak kala dia guna. Iya, iya. Kena kata nak. Fahuwa lahu. Ya tasadda. Sebab tu gitu. Tapi tak dia panggil iltifat. Kalau mengaji ilmu balaghah panggil paling kecil dah. Hak tadi sepatut kata abasta wa tawallaita akau masa muka akau. Tapi Tuhan tak kata akau tu. Apa nak ijlal, nak memuliakan Nabi, nak hormatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak kata mung masa mukanya. Itu Allah paling ya. Tu tak kata masa mung ni. Tu dia punya kasar sangat anak-anak hormat. Manakala mari depan ni, dia kata, ada pun orang hak kaya, maka engkau, paling kecil daripada ia kepada engkau. Ni orang panggil iltifat dalam mengaji ilmu balaghah, ilmu al-badi'. Panggil iltifat ni, paling daripada kecil ia, pergi kepada engkau. Dia panggil iltifat daripada ghaibah kepada takallum, kepada khitab. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Kan nak turun tak uslu dulu, kata kan. Amma man istaghna fa huwa lahu yatasadda. Itu maka ia tidak, maka engkau tukar cakap situ. Maka engkau hai Muhammad baginya, bagi mereka yang kaya itu tasadda, berpaling engkau. Apa mana paling? Ya, ni beradab. Dengan orang hak kaya mari sama, mu beradab mula. Hak si buta mari, mu tak paling tengok dia. Allah, halufnya dia makan Allah. Itu dia. Mu beradab, tu mana tasadak. Fa'anta lahu tasadak, maka engkau baginya, bagi mereka yang kaya ni, tasadak, berhadak ini engkau. Sudah tata sodda tu lah PM Dorat, bukan PM Madi tu. Kalau PM Madi tak muafakat dengan antam tada. Bila mukhatak, dia kena mukhatak. Kalau Madi kena kata gini. Fa'anta lahu tasaddaita. Kalau Madi.
Tapi rupa pemati tak kalah kena azah. Dengan dalil tengok kiraah nafek baca fa anta lahu tafsadda. Hak tu kan mudarat tu lah. Ha. Yakni orang besar-besar kurih. Hak yang kaya mari tu. Kaya dengan harta. Dan kaya daripada iman. Apa kaya dari. Kaya dari ni tak terima lah. Sebab dia tu kaya dengan harta. Seolah kata dengan harta tu cukup. Tak perlulah pada iman. Jadi kaya dengan harta. Kaya dari iman. Dari iman tak terima. Itu dari. Dia banyakan lil mujawazah. Banyak-banyak ibarat dengar. Kaya dengan harta. Dengan perhatian ibarat dia tu. Kaya dengan harta. Pemari yang kedua. Dan kaya daripada iman. Itu berarti bahasa situ. Ni apa yang kaya muqayyad. Kaya bi dengan. Buat ni kaya-kaya aja ni kaya dengan harta. Itu apa yang kaya muqayyad. Kaya daripada ni an. Terkaya daripada. Terkaya pada mana tak terima. Asabik tu Allah Ta'ala tak boleh kaya, kaya dengan. Allah tu yang maha kaya. Kaya dari segala makhluk. Adapun kita ni yang kaya dengan harta. Tu pakai kaya muqayyad. Sebab banyak harta lah tu baik nama kaya. Asli kita apa-apa. Nah, asli kita ni adalah tak ada apa sekarang tu asli kita ni. Tapi Tuhan menjadikan rezeki milik tu banyak dengan sebab milik banyak tu baik nama kaya. Kaya dengan sebab tu. Adapun Allah Taala kaya dari tu pakai kaya mutlak panggil Allah Taala. Kaya daripada segala-galanya. Daripada bertepak, daripada berjihad. Dan tadi kita kata tak maggu yang ada tak tepat. Hari itu Tuhan tak terkaya lagi. Dia bahajak pada tepak lagi. Haa, kenapa yang mana Allah aluan ni? Haa, tu kaya dari. Haa, terkaya dari tempat, terkaya dari jihad, terkaya dari segala naqais. Amala yalik. Itu nak berkerti bahasa kaya dengan, kaya dari. Jadi dia kaya dengan harta tapi dengan iman dia terkaya dari. Tak terima iman. Sebab dia cukup dengan dia kaya dah nak buat lagi. Buat duk beriman dengan Muhammad tu buat safalah saja. Nah sebab tu dia riwayat lain dia kata nah. Bila dia kata wa iza qila lahum aminu kama amananna kamu berimanlah supaya manusia beriman Muhammad. Dia kata anu'minu kama amana subah. Adakah patut kami nak beriman supaya bodoh-bodoh beriman? Ah, ya agak kaya bodoh. Orang mutabak rendah saja tu. Ya agak gitu. Ada pun orang tu memberadak mantap mama. Sedangkan mereka itu terkaya dari iman orang tu. Maknanya tak terima imanmu. Budak ajak dia tak terima. Terkaya daripada iman dengan Allah dan Quran. Maka berhadap kepada mereka itu aku harapkan akan iman mereka itu. Nabi bukan semata nak berhadap, semata dia loba kepada mereka itu beriman, puca daripada mereka beriman, hak lagi-lagi tu beriman. Dia nak situ. Wa ma alayka alla yazzakka. Dan tiada mengapa atas engkau. Wa ma'alaika. Tiada mengapa atas engkau ini. Tidak ada salah atas engkau Muhammad. Allah yazzakka. Bahawa tiada bersuci ia. Ia tu klik kepada mereka yang kaya tu. Tiada bersuci ia daripada kufur dan syirik. Baca syirik. Walau tulis lagu ni kalau baca Arab. Baca syirik. Supaya juga tulis kufur yang ada wa tu. Kalau Arab dia baca kufura kafura. Dia baca gitu. Tapi kalau Arab lah. Kalau Arab nak baca kafur ataupun kufur. Tulis ada wa. Manakala tulis sahab yang kedua ni. Tulis ada ya kena baca syarik kalau Arab. Tapi sini tak. Baca hijaz-hijawi. Tiada mengapa atas kau ni tiada salah atas kau hai Muhammad. Bahawa tiada bersuci ia mereka yang kaya tu. Tiada bersuci daripada kufur dengan bahawa mereka tu kekal dengan kufur juga. Dan syirik duk kekal atas syirik semua lain pada Allah. Kaya tiada bersuci dengan iman dan ta'at hati atas kau.
apa tiada bersuci dengan iman dan taat hati, tak ada gapo atasmu. Kalau mereka tak beriman denganmu pun mentara salah, sebabmu menyapat dahmu. Atas kau tu gapo? Patutnya kita semula. Dan atas kau yang mesti atas kau tu ialah menyampai sahaja. Kerja kewajipanmunya menyampai sahaja. Gak mau menyapat dah. Bila mula tu ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dia pergi puh biar anda ada beradik dia tu. Dia menyapa. Menyapa dah. Dan pada umumnya, tak kalau Tuhan perintah letak dia, ya ayyuhal muddatsir fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dia menyapa. Tu tugasmu hanya menyapa. Pahak mari saat ni tu, mari dengan kaya, kaya dengan harta. Tapi dengan iman terkaya dari tak terima. Maka tak ada salah tak Muhammad. Kalau muka arak panggil dia gini tak beriman juga. Tak ada salah sebab mu menyapa dah. Tu dia. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Hanya maknanya atas engkau itu molatnya, kalau kata hanya tu molat. Betul kata saat ni. Tiada mengapa ni, tiada salah atas engkau bahawa tiada bersuci ia apa dia mereka yang kaya. Tak bersuci daripada kufur dengan bawa kekal di atas kufur dan syirik tu juga. Bersuci dengan iman dan bersuci dengan ta'at. Wakas itu. Tak ada apa atas. Kalau mereka tak ta'at pun tak ada apa. Mereka tak beriman pun tak ada apa. Sebab apa? Hanya malah itu tu. Betul hati lah. Hanya atas engkau ni. Hanya kewajipan atas kau tu menyampai saja. Ha tu salah tu kalau mu tak nyapa. Enggak mu menyapa dah habis dah mu. Tu mana wa ma alayka alla yazzaka. Adapun hak si buta mari sama mu ni, paling wayah tu pula. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talahha. Dan adapun mereka. Supaya main dengan main dulu lah. Tapi dah main ni tak ada temu dengan mati yang kedua. Kata binasa dia tu. Wa amma man. Tadi pun main tu lah juga. Tapi kerana nak wasa diberi nombornya manis terna. Ni wa amma man. Tak ada manis dah lah ni. Itu tak. Haksa dia man tu. Limahnya. Panggil isi mausu binatah sukun manu mati. Dan ada pun mereka ja'aka, ya datang iakan kau, hal keadaan yas'a, jumlah aja hal, hal keadaan berjalan tuntuk minta ia akan kebaikan denganmu. Wa huwa yakhsha, dan pada hal ia yakhsha takut, yakni akhir Allah. Orang tu fa anta anhu talaha, maka engkau daripadanya, daripada mereka yang datang minta kebajikan dengan kau tu, datang-datang akaunya talaha lalai, tiada berhadda engkau kepadanya. Pada ni kepadanya. Muarali dah hadak konon juga, tak hadak kau ni. Mu tinggal beradak dengan dia. Fa anta anhu anhun atta ta'lu pada talaha. Engkau ni tinggal. Maka engkau daripadanya lalai. Apa makna? Yani tiada berhadap engkau kepadanya dengan sebab duduk seru akan orang besar-besar Quraisy kepada Islam itu. Tak apalah, lepas dah lain kali janganlah kala. Jadi ulang lagi. Lain kali jangan. Abang macam mana kan? Kalla, jangan perbuat yang dimakai itu. Mana lain kali jangan buat ini. Abang tu Nabi nampak Abdullah marhaban selalu duduk. Apa punya duduk ke mana itu? Perik. Takut. Sebab orang takut ngerik lah kata lah. Dulu ayah dia tak biasa marah teruk. Lepas tu sekali tu ayah marah teruk. Dia tak biasa. Lepas dah tu perik sungguh-sungguh. Ayah dia. Takut. Ini sorak ayah gerahan takut dah.
Dulu biasa ayah tak nak arah anak dia. Kok tu tak apa, kok ni tak apa, buah hari tu hanya marah sungguh. Luar biasa ke lepas Datuk Peri je. Kenapa ayahmu? Habis dia kata sekali-sekala tu ya begitulah kena mengepek. Beri nasihat, tunjuk jalan dia. Walhal tidak nafikan yang dikasih. Sekasih-kasih siapa dia? Ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekasih-kasih Allah bukan? Habibullah. Dia ni Al-Mustafa, pilihan Allah di atas pilihan segala yang lain. Saya ingat ada riwayat kata kalau tidak nak kena melahirkan kelebihan Muhammad tak menjadikan bumi alam dunia ini. Oh, sedar nak ayat lebih. Tapi lebih pun saya pun nak ngepek. Silap nak ngepek bukan saya tak kata apa tak kena. Kadang itu silap apa? Ya, tak rumah. Ayah tak saya nak. Saya dah lah tu tanahnya saya. Ini boleh kita ambil iktibar daripada ayat ini. Ada pun orang hanu ke amu beradak. Orang ni yang mu tinggal. Lain kali jangan kala. Ya pakai kalimah ni apa? Radak. Radak. Jangan perbuat ya demikian itu. Permainan tersebut tadi. Jangan orang bersih tu walaupun nampak zuhir tu tengok zuhir body tu nampak buruklah. Nampak body tu jihad tak ada besarlah. Tu dia. Kita je pasal tahniah lah, kita tengok hop jiho-jiho tu ada. Hop tu. Tu dia. Sepas setengah hari dia pernah menggila pada jiho lah. Bakai ya ke program muda-muda. Tak masuk dengan kita orang tua tak. Mundur pakar. Apa guni. Kita kata. Baju apa tu pakai guni. Kau buat buku diri ya. Kita kata. Apa pakar hop cari itu. Kita dulu tak ada hop tapung-tapung cari itu. Yang muda jawab nak modern lah ni ayah dah kira ayah sampai dulu ayah sedap yang kata dia. Orang lepas rung habis rung ayah duduk dia sudah cara tua dah lah. Ayah sedap ya cik. Itulah budak ni lepas dia kat atas lagu tu ya kecik. Orang tua dulu habis rung orang main kira orang kata dia belakang. Bodoh ni kak. Itu dia leh. Itulah nak ayah kata ya tu keadaan. Itulah makna katanya ayat-ayat macam ni untuk memberi gambaran pada kita ajadi di akhlak molek dah bertambah molek lagi deh. Bagus dah bertambah bagus lagi. Tu. Kala jangan perbuat demikian itu. Sebab innaha tazkirah bahwasanya nya ni klik mana? Tafsir dhamma tu ini surah. Innaha ay hadhi surah surah abasani ataupun rojak sini bahwasanya apanya ini ayat innaha ay hadhi surah ataupun hadhi ayat bahwasanya ini surah ataupun ini ayat ni ialah tazkiratun inilah pengajaran bagi makhluk. Ada pengajaran bagi makhluk. Pengajaran apa tu? Jalan agama Allah yang bahagia. Orang turut jalan ke bahagialah dunia akhirat. Kita nak sangat ke hidup bahagia, aman damai, mimpi-mimpi sangat. Nak hidup bahagia, saadah tu paling bahagia. Hidup bahagia, aman damai, senang. Senang lina hidup santosa. Nak sangat. Maka mana tempat santosa sungguh? Akhirat. Tangga pergi ke situ. Ikut peraturan ajaran dia ni. Maka aman, selamat, bahagia dunia akhirat. Oleh itu. Faman sya'a zakara. Maka barang siapa berkehendak. Sya'a. Maka dia terkendiri lagi. Faman sya'a. Maka barang siapa berkehendak. Kanak akan apa? Kedih mampu mari. Kanak akan jalan agama Allah. Zakarahu. Naklah terima pengajaran. Terima pengajarannya. Fi suhufim mukarramah. Pengajaran di mana?
yang diisbatkan pada suhuf. Nah, suhuf ni kitab-kitab yang dimenurut oleh Allah lah. Atas Nabi-Nabi dulu panggil suhuf-suhuf. Asalnya lembar-lembar kertas beberapa lah kita panggil. Nah, tu suhuf. Apa tu muka surat panggil sahifah. Muka surat satu, sahifah satu, sahifah dua. Bila jamak suhuf. Suhuf Ibrahim wa Musa. Kitab suhuf turun atas Nabi Ibrahim. Dan suhuf turun atas Nabi Musa sebelum pada Taurat. Dan suhuf atas Nabi Adam. Suhuf atas Nabi Syis. Banyak tu suhuf. Nah. Dan pada umumnya, kitab-kitab. Ajaran yang ada dalam kitab-kitab yang dimuliakan mukarramah. Fi suhufin mukarramah. Yang diisbat pada suhuf anbiya, kitab-kitab pada segala Nabi alaihi salatu wassalam. Mukarramah yang dimuliakan. Lagi pula marfu'atin mutahharah, sifat pada suhuf belakang tu yang diangkatkan pada langit. Lagi pula mutahharah, apa dia? Lagi pula ia suci daripada sentuh segala tangan syaitan-syaitan. Hatta manusia yang kufur dengan Allah tak boleh sentuh. Kita orang mukmin berhadap tak boleh sentuh. Tengok Quran tak boleh sentuh. Haram sentuh kan? Haram nak tanggung. Kalau kita dalam berhadap besar, nak sana sentuh, baca apa haram. Pajak ada kecuali dia dengan jibat dia pula lah. Bi aidi safarah. Mulia tak mulia tengok. Dengan tangan ni, di tangan segala malaikat yang mulia tu safarah. Kiramin bararah. Lagi pula malaikat tu, safarah tu yang mulia. Lagi pula kiramin. Yang pertama, malaikat yang kirami, yang mulia. Lagi pula, bararah. Apa bararah? Ya ta'ah, ya baik. Baca kita. Ya ta'ah bagi Allah. Surat mereka itu, akadia, ialah kitab daripada Luh Mahfud. Kuat-kuat malaikat lah tulis imla ambil daripada Luh Mahfud. Sebagaimana Quran sebelum pada ditunggu baca ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberi imlak daripada Luh Mahfuz kepada kata bahju tulis. Ambil hak tulisan tu, bawa turun, simpan di Baitul Izzah, di langit yang pertama. Hak tu kata syahrul ramadhan allazi unzila fihi alquran. Pada bulan Ramadhan lah boleh jadi turunkan Quran. Macam mana turun bulan Ramadhan sedangkan asalkah kata ayat Quran turun dalam masa 20 tahun lebih kurang masa jadi Nabi? Hak kata diturun kepada bulan Ramadhan tu, iaitu turun hak sekaligus hak imlak daripada Luh Mahfuz, ambil mari sipai hak tu. Lepas tu daripada situlah diberi mari baca ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat dua ayat sekali, 4-5 ayat sekali, tengok keadaan lah dalam masa 20 tahun lebih habis. Nah, ayat tu mulianya. Sebab itulah kitab-kitab suhu-suhu semua tu mukarramah, lagi marfu'ah, lagi mutahharah, lagi pula bi'aidi safarah. Safarah mereka tu pada kiramin, lagi pula bararah. Tengok tu mulianya. Kitab disipah ke kemuliaan, malaikat bawa tu pun sifat mulia. Lepas turun baca atas siapa? Atas orang Nabi-Nabi yang bersih, kerana mereka ni pilih Allah Ta'ala. Lepas tu disambut ulah oleh siapa? Oleh sahabat yang amanah. Turun menurun. Mereka jaga takut hilang lah. Walaupun masa tu dibaca ingat di dada-dada. Mereka pula mari ijtihad takut hilang ke belakang tak kena, sanggup tulis walaupun zaman Nabi SAW tak ditulis sebagai sebuah gitu. Nak jaga. Betul ulama warasatul anbiya. Fuqaha mereka itulah yang jaga pula. Lepas tu tulis ayat. Tulis pula apa dia di segi jagaan tafsir ayat. Jadi ke tafsir. Ni kita orang belakang selamat ni. Nak tafsir belok ke kau lain selalu dijaga.
Nampaknya kena setakat tu dulu, kita sambung semula pada katanya utilal insanu ma akbar. Allah. Kita tengok dulu sakut dengan ibadat dulu. Tulis kepala tajuknya masalah tasyahud akhir. Sekurang-kurangnya at-tahiyyatu lillahi. Atau sekurang-kurangnya, makna sekurang-kurang tu lapa hak wajib jadi bila rukun. Nah, at-tahiyyatu lillahi. Ada pun hak kuatan tak ada lah tu. Tiga kelima tengah tu tak ada. Tidak? Maksudnya paling sunat hai'ah. At-tahiyyatu tu lah faham wajib. At-tahiyyatu al-mubarakat as-salawat at-tayyibat. Itu tiga kata. Itu paling sunat hai'ah. Bukan semua lapar tersebut tadi tu rukun semuanya sunnah hai'ah. Sebab tu bila ambil sekuat-kuat at-tahiyyatu lillah. Lepas tu salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tengok sini salamun alaihlah tak ada. Tu hak wajib tu. Adapun masuk alaihlah sunnah hai'ah. Bunyi assalam. Dia masuk alaihlah, dia panggil alaihlah apa pula? Ngaji kaedah pula. Alaihlah terbagi pada syamsiyah dan qamariyah. Nah, ini sesi ini salah satu daripada huruf syamsiyah. Jadi apabila masuk dia kena idgham assalam. Bila tak ada alaihlah al buat tu baik, buat al tu baik, dia salamun dengan tanwin mari. Isim dia terima tanwin, bila masuk alaihlah tanwin gugur. Dia tak pergi pun alaihlah tu dengan tanwin. Bila bubuh alaihlah assalamu assalamu, tapi kalau buat alaihlah al tu tak ada, salamun. Tanwin mari. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun supaya juga alaihlah tu sunnah hai'ah. Alaina wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Habis dalam hal itu, dalam hal itu ada setengah saudara baca dengan tidak mendatangkan wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, hanya dia baca wa anna muhammadar rasulullah. Itu pun dia ada lagi betul asyhadu yang kedua tu.
ada lagi apa dia bukan daripada hak wajib dan kata kita. Jadi cukup dengan wa anna Muhammadar Rasulullah. Ha, tenang. Ha, itu. Ayah kena, ayah kena tengok lagi lah tu. Ha, deh, tak apa lagi. Tu dia. Ulangkan lapan asyhadu yang kedua tu. Ha, tu tengah termasuk dari sunnah. Ulangkan lapan yang kedua asyhadu. Tapi dia cukup wa anna di atas pada alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad. Mana wa asyhadu anna Muhammad. Ha, dia klik pada atas di sana. Ha, tu rajak pada bab cara kau syarat-syarat bagi tahiyat. Ha, syarat bagi nak sah at-tahiyat itu. Hak ni tu untuk nak mengesah lagi, merajaah sekali lagi tentang lapan ni pakai hadis marfu ka, hadis marfu. Nah, cuma pakai kata hadis. Lapanya annasu niyamun fa iza matu intabahu. Bahasa kita apa? Segala manusia itu yang tidur. Niyam. Niyam jamak pada naimun. Manusia, segala manusia tu yang tidur. Ha, apa ni? Ini kena tolong dengan yang paling balarah. Nak bani kata, segala manusia ini seperti segala yang tidur lah. Mana apa? Galik. Saya tidur ni kat galik. Kepada Allah tidur galik budak ni. Haa, tak? Tidur galik. Haa, sebab kita ada tindakan dengan Allah, kepada Allah tidur galik malam tu. Haa, dan dari segi lalai galik tu, orang tidur kan dia galik. Dia galik. Dalam tidur dia tu galik, apalagi duk mimpi pula tu kak, galik. Haa, kalau tak kosak jaga, payah nak jaga tu, galik. Begitulah kita manusia dalam dunia ini, duk dalam galik banyak. Seolah-olah seperti segala orang tidur lah. Apa tu? Fa'iza matu, maka apabila mati mereka itu manusia, intabahu. Dia mati, jaga. Haa. Ke mana? Ha, apabila mati, ya, sedar habis dia mati. Haa, hal lagu mana? Dia mati, semua tu sedar habis. Kita duduk dalam dunia ini, seperti duduk. Lali, lili, lali, lili, mengibai, mengigau, mengapu, mengapai. Oh, banyak je lah kat kita pun. Tak? Haa, tu dia, kali, kali. Apabila mati, sedar habis. Haa, betul lah tu. Orang kafir pun sedar. Beri-beri mati. Dulu, setengah tak percaya kata mati dia balik. Nah, dia kata mati tu tak ada apa-apa. Bila mati, bah, sedar. Kata, haa. Apa tu dia minta nak balik ke dunia tu? Bila mati, sedar habis. Inna muqinun. Ni orang kafir kata kami yakin. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Itu hak kami, kami telah nampak dengan mata kepala dulu. Orang dak royak kami tak nampak, sampai mata hati tak nampak kami pakai bohong orang dak royak. In antum illa takzibun, tidak ada kuatmu malaikat bohong saja kuatmu. In antum illa fi dalalin kabir, tidak ada kamu dak kecek hak mati dak balik malaikat kamu dalam sesak besar. Ha, kami dak kata gitu ke puak mukmin dulu. Orang hak dengan masa dengan rasul kata ke rasul sendiri. Tapi apabila mereka mati, kami nampak dah. Wasami'na, kami dengar sendiri dah. Oleh itu farji'na, maka hantar baliklah kami kepada dunia semula. Kami nak beriman, kami nak berjuru. Sebab inna muqinun, kerana kami yakin. Ha, yakin di sana, tak adillah. Ha, tu asalnya. Dan makna sah lagi pula faiza matu intabahu apa? Apabila mati nafsu sedar. Kita duduk lalai-lalai dengan apa? Dengan nafsu amaratun bisu. Bila nafsu tu tak mati, lama tu duduk lalai. Galik dengan dunia, galik dengan ha tu. Apabila nafsu tu mati, sedar. Haa, tu sah juga. Nah, apa tu kepada duduk jihad nafsu tu? Nafsu apa? Nafsu yang amaratun bisu. Haa, nah. Itu jalan lah tu maknanya. Sampai tu Sayyidina Umar dia kata,
Mutu qabla anta mutu. Kamu matilah sebelum pada kamu mati. Mati dulu. Sebelum pada mati itu mati dulu. Oh mana sebelum mati, mati dulu. Gak suka balarah orang tua dia kata kat anak-anak jantan dia. Awak nak bini kena bini dulu. Ha, tengok balarah orang tua tu. Awak nak bini kena bini dulu. Ha, mana yang mengaji empat rumah tangga nah gitu ah. Tu dia. Ha ni sepatutlah mana mu mati sebelum pada mati ni mati nafsu mu tu dulu sebelum pada mati dalam arti kata badan mu mati. Sebab apa? Bila orang mati maknanya hidup. Ha bakit kami pada mati tu kekal. Hidup kami pada mati tu kekal. Ha hidup hoknum lepas pada akhirat hidup kekal. Juga orang mati nafsu hidup tu kekal. Ha mati-mati pindah alam ya. Beralih pada alam dunia pergi pada alam barzah. Sebagaimana dulu kita duduk dalam perut ibu dulu pada dulu pada tu alam arwah. Belum Allah Taala menjadi masuk ke dalam jasad kita roh ke. Karena roh Allah Taala menjadi dulu lagi. Tengok dia keluar daripada sulbi Adam jap geriak anak cucu roh nak cucu tu. Padahal tak ada lagi beranak pada lagi Hawa. Nah, dia kata alam arwah. Lepas tu daripada alam arwah bila menjadikan jasad 4 bulan 10 hari dimasukkan roh. Ha, hidup gerak dalam perut. Nah, daripada alam arwah kepada alam jasad tapi dalam perut ibu. Keluar pada perut ibu alam dunia. Nah, dalam perut ibu tu pun dalam dunia dah. Tapi enam hari daripada alam arwah masuk kahwin dalam perut ibu dulu. Bergerak situ sampai 9 bulan roliknya keluar tu baik. Aduk dalam alam dunia hari ni. Saudara kita pindah daripada alam dunia, becek roh. Hak roh hak sarut dalam perut tadi, becek kelik. Roh asing kelik. Ha, badan ni, kambuh. Panggil apa dia? Roh pindah pada alam barzah. Maka hak mati jauh lama mana pun, alam barzah. Tak apa akhirat lagi. Ha, tu dia. Lepas tu akan mati habis semua. Lepas tu duduk di alam barzah sempadan. Dia panggil duduk di sempadan. Ha, bila tiup sangka kali yang kedua, baru mulai masa alam akhirat. Ha, tu juga, bakih tu juga, kekal selama-lamanya walaupun ala azab na'udzubillah min zalim. Tak ada mati dah. Ha, begitulah orang mati nafsu ni, bila mati nafsu, ha, dia main mutma'innah, nafsu kamilah. Orang ni juga, hidup dia kekal, dia panggil. Ha, nanti dia panggil dalam isyarat, ahli sufi sebut lagu tu. Ha, habis, kita main tengok orang lain pula. Terima ke? Orang itu kita orang kebel lah kita. Lepas tu kita terima di minyak kebel tu. Lepas tu tagi itu kita nak dekoh ke depo. Dia mesti dah ya kerana wajib sedekah mentah sedikit. Itu pun nak berlaku atas kaum muktamad. Dia kata wajib kena sedekah mentah sedikit tu. Ha, mesti dah dia kena sedekah. Sebab kita timur ke kita ni ganti tuai kan. Ganti tuai dah. Ha, ganti tuai dah tu. Kerana sedekah tu wajib kan. Wajib sedekah mentah sedikit. Ah, tu dia. Ah, baik, hak ni apa ni? Jadi kita orang tipu tu boleh lah. Sedekah. Ha, ada sedekah boleh ya boleh kan. Sedekah tak boleh ya tak boleh ni. Tu ke? Ya wajib sedekah mentah di atas orang yang bergerbek itu. Lepas dia tak ada kebiasa dia wakil kita, maka kita lah ganti dia lah tu. Apa hukumnya kita buat ganti dia lah, kita wakil tu atan dia panggil. Haa, tu. hak ni apa dia tulis ni. Hak ni kena tanya tuan orang tu sendiri deh. Ha, tak tanya orang tu kan sebagai demo tanya sini tanya puasa Allah kita nak nak jawab kena tanya orang tu. Gini demo tak bisa tanya lagi ni ni. Dia kata minta tolong cerah, kita nak cerah tak boleh kena panggil orang hak ni. Ha deh.
ada orang kata, wah orang kata nak cerah je kena tanya orang kata, nak tu lain pulaknya orang lain kata, tanya orang lain pun nak cerah ke mana, murah orang kata lah mana pun tak tahu. Nah, lain pada masalah. Ha, ini masalah orang kata. Orang kata tidak boleh makan ha, di atas rumah orang mati. Tu orang kata. Apa kita kata lah kan? Kita kata boleh makan atau tak boleh makan? Haa, dia tu orang kata boleh makan tak kata boleh makan. Haa, dia tu tidak boleh makan di atas rumah orang mati. Ha, kau mana orang kata tak boleh makan? Dia kata, ha, dia kata. Ha tu, dia nak klik mana? Klik orang yang kata tu kali. Apabila, ya tak? Apabila malaikat cabut roh, apabila malaikat cabut roh, semua yang lain daripada manusia tu nampak darah. Oh, manalah. Nampak darah di tepi ni. Ni tulis ni kena beki dah, dia tulis bubuh min. Dia kena terpa ya selalu. Jadi buah minyak di mana pergi orang lain pula. Haa. Di tepi ke tak cakap lagu tu. Di tepi gitu ya. Haa. Jadi nampak darah di tepi di ni rumah. Haa. Darah siapa? Haa. Dia kata apabila malaikat cabut roh. Semua yang lain. Daripada manusia, semua yang lain daripada manusia. Semua yang lain daripada manusia, nampak darah di tepi dinding rumah. Ha, tak ada pelik, kita tak nampak. Lah, itu gaduh benda ini mah. Hmm, semua yang lain, kata lain daripada manusia. Apa kita manusia tak? Manusia, ha, nampak. Ha, semua lain tu nampak darah di tepi dinding. Pada darah siapa kau kira lagi? Tetapi manusia tidak nampak apa demo ni siapa? Manusia tak apa juga. Adakah betul kata ni tak ada yang nak tanya demo nuklik. Mana dia pergi ajar tu deh. Apa tak boleh makan sahabat tu sahabat ada darah-darah mana? Nah, pakai nampak darah kalau tak ada pelak duk dinding kita duk makan nasi. Oh, bodohnya. Tak rasa. Tak itu kan? Hmm, kita nak cari masalah lain ni. Ha, tak boleh makan, tak boleh makan. Ha, itu deh. Dia orang tak akan mahu mati. Nah, sekarang ada dia. Haa. Pak Nisa tak biasa berlaku ni. Kita mengikut imam. Klik ibadat eh. Kita mengikut imam. Ketika imam baca kunut. Tiba-tiba tu imam rokok. Selepas pada kunut tu. Kita pun rokok turut tu imej. Maka sah ke tidak sah semaya kita. Haa. Kita tanya klik lah nak sah tak sah tu. Pada mau rokok apa? Tanya rokok apa? Lemah mazhab apa? Tanya dulu. Haa. Kalau mazhab Maliki. Dia rokok dia baca kunut dulu baru rokok. Itu mazhab Maliki. Ha, kita mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Rokok dulu baru baca kunut. Lepas rokok ke tak dulu baru baca kunut. Rokok ah. Lepas rokok baru baca kunut atau mazhab Syafi'i. Baru lepas pada baca kunut rokok pula. Syafi'i pun bukan, Maliki pun bukan. Hanafi pun bukan, Hanafi tak baca kunut dulu ke dah. Kembali antara lain dah. Lepas rokok lagi pun ni. Dah. Rokok tu terlupa. Haa, nak tanggung-tanggung tu imej. Tu imej, hal-hal yang belakang kau dulu. Nah, Tok Imeh terlupa. Lepas ada baca kunutnya rokok pula. Nak tanya Tok Imeh lah. Terlupa. Terlupa tak apa lalu. Buat ingat bila? Selalulah terus sujud. Nah, kita rokok dah tadi. Lepas tu, baca kunut, ambil sunat, aba'ak. Masa saya pinjam kita. Sudah tu, terus sujud. Tapi pinjam rokok pula. Ha, rokok pula tu nak tanya. Ha, lepas dia tanya, ke mana rokok pula? Oh, terlupa. Ha, terlupa tak ada apa-apa lah. Lepas tu bawa tengah dah rokok teringat. Ha, rokok dah selalu lah. Lama kau tidak pula, kunu pula. Ha, tu selai kau apa yang itu. Ha, mubah lah makmur kata imej pun. Ha, ha makmur apa tengah kata imej, dia pun rokok. Merokok apa, merokok apa. Ha, mau kau turut tak imej, dia tak lakuh tak imej. Lah, tak lakuh pun selama tak salah. Tu salah ke tu perbuatan tu salah tu tapi dah dia tu gi salah terlupa tak apa lek dia lek mu ni berona
Mau tak tahu, ha tak apalah, tak tahu lain kali tu jangan. Dia boleh duduk sikit tu tak tahu tu. Tapi tak tahu perkara tak apa kan masalah. Dia nak sebah ke awal tu. Mana lain kali tak boleh sebab apa? Sebab rokok ini kita dah rokok, ya rukun. Rukun rokok satu kali saja, rokok dua tak boleh. Ada. Tapi dah terlupa tak apa. Balik kawan ni dia kata tak tahu. tak apa boleh jadi satu ilmu. Itu dia. Dia benar-benar terlupa dia jadi macam-macam. Tapi terjadi pun untuk jadi kehukum. Sebab tu Allah Ta'ala bagi terlupa kepada Nabi-Nabi itu. Alihimussalatu wassalam. Tengok Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam terlupa. Semayah 4 rakaat. Pernah wisalah dah 2 rakaat. Nah, semayah pernah dia tinggal tahiyat awal. Dia akhiri dia sujud. Semua tu jadi pengajaran. Jadi pengajaran. Maka ulama istimbak pada situ tu buat hukum macam-macam pula tu. Ada khilaf, ada ittifaq. Nampaknya masa kita dah sikit dah deh. Kita kena klik ke kitab yang kedua dah lah. Masalah ni banyak lagi. Hak ni sikit yang kita boleh lalu, sepintas lalu. Dia tulis kata, adakah sah takbir ihram seperti Allahi Akbar? Apa tu? Allahi Akbar. Asal lagi Allah Akbar. Hak tu bahasa mati gitu dah. Hak ni Allahi Akbar. Ni jawab tangatah jahil dia tu. Nah. Jadi kalau kira bagi orang yang pandai tu salah lah tu. Allahi kalau ngaji apa jalannya? Biasa Allahu. Apa yang ngaji? Allahu, Allahu ni mubtada. Hukumnya rokok. Dia ngaji. Bila rokok, alamat rokok dia tak apa. Isim mufrad rokok dengan dhamma. Apa dhamma? Tandanya dhom. Baca tu dhom. Bakal ke tanda bagi depan. Dari terkejam dah dhamma bagi depan. Sebenarnya dhom mulut tu. Hu. Hu. Ha ni bukan dhamma ni. Hi ni. Hi mulut hi. Hu. Ha tu baru dhamma. Nah, maka tanda bagi depan. Allahu. Tu mubtada. Akbaru. Tu khabar. Maka kita baca dengan betul. Di sunat kita taskinkan Allahu Akbar. Itu kerana wakaf. Tapi kan nak baik Allahu Akbar. Tak apa. Allahu Akbar. Tak apa. Wakaf Allahu Akbar. Tiba-tiba dia tu Allahi Akbar. Itu salah. Wajib membetulkan. Kalau dikira makna pun wajah kuh Allahi itu. Kepada yang kata Allahi dia kena baca dengan kopak. Pak kopak mana amin yang kopak ke dia tak ada. Apa bismillah tak apalah tu. Bismillahu salah pula. Bismillah salah pula. Bismillah. Apa arti Allahi tu? Karena dia mudhaf ilaih bagi ismi. Ismi majrur dengan ba. Bismi bismung salah. Millahi millahu salah. Bismillah. Ha tu. Ha ni Allahi awliya Allahu akbar. Nabi kira tu. Kalau jadi tak imam, baru kau putih dengan mustah. Kena belajar hul. Agak tu habis dia kata, belajar dengan tak tahu ni dia lah. Amal dengan tidak belajar ini tempat bimbang ni. Kok mana huhah ni tak tahu belakang. Hak hu pun tak tahu. Tapi kalau buat waktu belakang. Tu tempat-tempat je nak. Lepas tu buat dengan tak belajar, jangan-jangan lah. Nah, tu dia. Baik. Kita klik ke kitab yang kedua lah. Masa ada sikit lagi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kata Asy-Syaikh Asy-Syarih rahimahullahu taala, dan bermula mahar misil. Situ dah. Dia duk kata apa tu bila tak sebut isi kahwin dalam akad nikah. Misalnya aku menikahkan engkau akan si Fatimah binti Muhammad. Ya, tak sebut dengan isi kahwin berapa-berapa. Bila tak sebut gitu, kembali kepada mahar misil. Isi kahwin yang patut pada dengan perempuan itu. Maka nak kira misil tu kira lagu mana?
Begitu juga perempuan mukawidah, dia serah kepada wali dia, nak kahwinlah dia dengan tak ada isteri kahwin pun. Maka akak aku mengkahwin akan kak kasih Fatimah anakku dengan tidak ada isteri kahwin. Walaupun akak gitu pun, bila tak ada apa-apa, tak ada apa. Bila lagi setubuh, mewajibkan. Wajib tu kelihatan mana? Hak tu kelihatan pada mahat misil. Mahat misil. Mahat misil tu kira lagu mana? Si nak sebut mahat misil ni. Bermula dan bermula mahar misil itu ialah qadar daripada harta. Qadar daripada harta. Harta ni melengkapi benda dan mata wang. Tapi kita sekarang ni banyak kau jadi kau mata wang mata dahlah ni dah. Mata wang, wang tunai, banyak orang ni banyak mata wang. Kalau orang dulu-dulu sikit tu kurang mata wang, banyak dah letak atas benda, atas harta. Ada letak tak tanah kebun, ada letak tanah benda kita orang benda tak tak benda tak tak pagar tu weh. Tu weh. Ha tu dia. Aku kahwin akan nikah si Aminah binti Zainul dengan si kahwin yang tanah benda tu sekeping hak nama situ-situ tu. Tanah le hulu tu. Sebutlah tu weh. Maka jadi apa tu? Orang tua pelakar apa panggil? Jadi belanja dia ni. Benda ni belanja ini dia ni. Tanah pagar tu. Tu dia. Lepas tu dia tebuh kelik lah pula. Apa yang tebuh? Minta bayar. Aku bayar kelik dia. Benda ni hak mudah. Tapi aku nak minta beli kelik. Tak apa. Jual sikit-sikit. Suami beli daripada isteri dia. Jadi kelik pak suami. Yang jalan beli lah. Panggil orang tua panggil tebuh. Orang tak panggil tebuh kerana masalah bukan buta, bukan gadah. Tapi dah panggil lagu tu, panggil tu lagu tu lah dulu. Kau betul dengan mengaji semula. Dia payah juga jalan kau tu dah nak tu payah walaupun tak kena kau tak kena dia tu. Tak kena turut lah. Walau panggil tebus tak kena bukan gadah. Isi kahwin jadi milik dia. Lepas kita nak kelik menjual aku kelik lah. Bayar berapa tanah benda tu sekian-sekian bayar. Jual beli jadi hak pak kita kelik. Tanah pagar apa pagar. Nak ayak orang dulu banyak buat isi kahwin tu dengan benuk. Harta benuk. Ada pun orang lain ni banyak dengan mata wang. Kerana orang ni banyak mata duit. Kalau tak benda pun letak sebagai cagar-cagar sebentar. Gitu je. Baiklah. Dia kata, iaitu qadar daripada harta yang suka hati suami. Dengan dijadikan dia, akhir qadar daripada harta tu, dijadikan mahar bagi seumpama isteri. Perempuan itu bagi seumpama tu panggil misil-misil. Mana orang tarah ni anak cucu dia mau ni bakon ni berapa weh tu misil dia. Bukan sama orang ni. Orang ni bakon mulia, keturunan dia orang lebih-lebih ni. Dah. Kau kata mutus lah dah. Dia kata mutus tu. Kalau dah jihad yang sama, ya ida kira pula dah kerik je. Tu. Nanti kena orang pandailah. Apa tanah kau tu juga. Tanah tempat ni juga berapa. Kalau atas ni sikit berapa. Tepi jalan mahal sikit, jauh sikit. Tu. Dia panggil misil. Misil. Cuma nak kata qada daripada harta ia suka hati suami dengan dijadikan dia. Kan qada daripada harta tu dijadikan apa? Maksud yang kedua, dijadikan mahal. Jadikan isi kahwin bagi seumpama perempuan itu. Itu panggil misil-misil salam Melayu pula. Bagi misil umpam perempuan itu. Pada adat. Kebiasaan sekarang macam mana dulu lah. Sekarang ada adat kebiasaan. Dan tempat edaran. Muktada semula. Dan bermula tempat edaran mahal misil. Yang kuat itu. Apa tempat edaran? Kalau ada kak. Wa madaruhu. Tapi buat adalah wal madaru. Apa madar? Tempat edaran. Apa edar? Tempat kita nak kira dia ni harga berapa, kena pergi edar di atas hal lain. Tengok tu. Mak dia macam mana, saudara dia, saudari dia kahwin dulu berapa. Tu kena edar nak tengok itu. Tempat edar mahamisik itu yang kuat ialah pada perempuan yang dikahwinkan itu bangsanya. Tengok bangsa bangsa apa. Kalau bangsa Arab, lebih pada bangsa lain.
bangsanya. Lepas tu kena main pula dia usul asal usulnya tu panggil nasab dia. Nasab dia, asal usul dia, ni sayyid dia ni. Nah. Nasab dia ni. Terakun dia tu tak sama tu. Sebab apa tu? Boleh kena tengok di bangsa dia, tengok di asal usul dia. Ada tu panggil usul galak. Kerana dengan dia lah, dengan bangsa dan asal usul lah bermegah-megahan manusia. Tu. Sampai tu orang kita ni kadang-kadang dia menuak, membuat merenuh ke bakar dia. Dia buat main-main ke bakar kuih. Dia orang bermegah-megah dengan tu. Lepas tu, syarat dia kira tu. Sampai dia nak turun panggil kupu, tak kupu. Tu bila tak kupu, dia tak reda, tak boleh tu. Bakar ni lebih leptino ni. Bakar ni lebih leptino ni. Haa ni bakar lep jatah ni renuh. Tiba-tiba nak menikah dia ni. Wali reda ke tak? Wali tak reda tak sah lah. Ataupun balik wali pula kena ke satu jatah ni. Nak paksa anak teruna, anak dara dia tu nak ijabah. Tak boleh jika tak kupu kalau perempuan tak usik. Saya tak usik. Nak paksa dia tak boleh. Bila tak kupu. Di mana syarat tu kira. Sebab tu kata wajib kita jaga. Nasab yang mulia kita jaga baik. Tapi bukan arti sungguh menyombong bukan. Jaga ni syukur nikmat Allah Ta'ala. Kerana masalah kuliah yang ni kena jaga nasab. Ni maka sabit dengan nasab ni. Turunan. Usul asal dia. Tapi tu kadang-kadang orang yang tali yang pasal jenis uang ke jenis apa. Kena bubuh kadang-kadang tu. Dia tak berenang tak apa. Mari pak, suruh je susu. Susu tak apalah kau tak beranah. Zaman tu zaman ketakutan, zaman apa nak sembunyikan. Bila mai siapa masa dia ni, kena timba balik. Dia ni talia orang ni, anak kena berwan ni. Apa nak mengingatkan talia dia ni tak mudah ni. Bukan nak suruh bangga. Mengingatkan nasab dia tu. Tak usah tengok tadi ni. Burung titik berapa tu. Tak ada kira bakar dia tu. Hak beris tak pergi dah kelekeh-kelekeh kan. Hak bakar lebih nak. Kadang-kadang anak tahu kata hak ni. Bakar mana ni. Kena ambil bakar dia ni mari. Kahwin. Jalan mah lap gua ni. Asara mah lap gua ni. Tapi tak berani mana. Jadi dah jadi tak berkukuk mana. Kena cari hak mana nak bakar dia. Cari-cari. Dia nunggu ambil mari kahwin gua ni. Kahwin ni boleh anak. Tu hak berani. Tu baik. Tu kena cari bakar tu. Ayah pun tu juga bakar pupuh ni. Bakar pupuh ni tengok ni tung naik. Jangan ni bakar pupuh ni. Tak sempat bakar betul dah buat tubuh kelebok-kelebok. Masa betul, masa besar kelebok-kelebok orang tarah ni. Jangan halau pusyong. Nyepak je naik ni. Nikah ni. Ada mata pupuh ni. Pagi sekawai sama pupuh dia lagi hebat. Melayah lalu dah. Nikah sadah melayah siang. Pupyong. Gampang tak ada. Ni bakar Cina kan pulang final. Main kota patah. Tu dia orang hamba tak ada dia. Tapi tu kan? Tu. Betul mahal tu. Mana buat murah main. Alih lah. Ni syarat kira dah. Ni ayat tu kita ni harga mahal. Jaga ke mahal lah kita tu. Tu dia bila tak sebut isi kahwin. Kena pulang klik. Edar dengan usul kalau dia tu. Kerana dengan dia lah. Bermegah-megahan manusia tu maka syarat kira seperti kafa'ah kupu setara pada nikah apa tila pekah dia kata anak wal ma'wal kafa'atu mu'tabaratun fin nikah kupu setara ni buat kira pada nikah oleh itu kalau tak kira kafa'ah dia panggil ka'aipan sahabat tu lah kita kata balik lelaki nak orang biasa perempuan ni syarifah. Tu Zaidah. Lelaki biasa. Ambil orang lari pergi menikah. Wali takut tak reda. Tak sah. Pergi nikah lihat sana dunia pun. Pandai kau nikah mana lihat dunia dah. Tak lah. Bos kau dah lari cenok tu ke dia lagi lah itu. Ganjal. Lihat sana dunia pun tak sah. Jika wali tak reda. Lagi nak paksa wali mujibik. Ni anak dia masih bikin. Dia sebagai bapa. Wali mujibir. Nak ijabah pada syarat. Syarat kena kupu. Kalau tak kupu, kita nak ijabah. Tak boleh. Dan lagi kena ada isi kahwin yang mahamisi. Kalau tak ada isi kahwin, nak, tak boleh. Tu bak dia dah. Ini pun sepatutlah. Kerana Allah Ta'ala syariat kita menjaga nasab.
jaga nasab. Itulah, maka dia tak kala itu nak kira lagu mana. Dan dikirakan dia pada tiap-tiap bangsa, bangsa masih kena kira. Sampai tu kita ke bahasa ni, nak kahwin dengan bahasa lain pun jadi satu muru'ah lah tu. Sampai tu ke Arab, anak puan nak kahwin dengan bukan Arab, gagal dia tak beri. Tu dia. Kita pun tu juga, kita ke bahasa Melayu, nak kira dengan nikah dengan bahasa lain. Kan setuju? Hapsakanya nak jaga perempuan lah. Kerana perempuan ni apabila punya anak, dia pergi baik pada suami tu. Nah itu kan? Macam nak jaga nasab tu. Maka dikirakan dia pada tiap-tiap bangsa tu nasab. Maka dikirakan maha itu kena kira dengan sehampir-hampir pada kerabatnya, adik-beradik yang terdekat dengan dia siapa? Kena kira tu. Iaitu sehampir-hampir pada kerabat tu saudaranya yang si ibu sebapa. Perempuan ni nama si Zainab. Nak kahwin si Zainab. Kakak dia si Fatimah, si Khadijah. Berapa hidup kahwin dengan Idah? Daripada terdekat dengan dia. Bakal ni juga tak kurang pada 100 ni. Misalnya gitu. Maka nak kahwin ni pun sebab tu. Nak ukur dengan honum. Tu kira saudara yang terdekat yang si ibu sebapa. Kamu dia kalau tak ada saudara si ibu sebapa. Kamu dia saudara sebapa. Oh nak sebab wali lah. Kira dengan hasfak dia tu. Kamu dia anak. Anak-anak saudara lelaki si ibu sebapa. Tu. Kemudian sebapa. Kemudian saudara perempuan bagi bapa yang si ibu sebapa. Kira dengan mak nakal apa. Kemudian anak saudara perempuan bagi bapa yang si ibu sebapa. Dia bagi pupu. Dan yang sebapa. Kira tu. Maka jika tiada dapat diketahui ke segala perempuan asabahnya yang tersebut itu nak kira ke mana? Dikira ke kerabatnya pada pihak yang punya arham. Gini ya, dah tak ada dah sebelah balik saudara yang sebapak, si ibu sebapak tak ada, sebapak tak ada, dia pemak saudara pun tak ada dia tu. Dia kena klik pada saudara hak si ibu dengan dia. Kerana saudara si ibu ni kalau lelaki tak boleh jadi perempuan kan? Astagfirullahaladzim. Tak boleh jadi apa? Tak boleh jadi wali. Maka dia panggil Zawil Arham. Kalau bab sakur, tak ada hakim sakur. Di setengah masalah. Tapi bab ni, dia suruh kira dengan tu. Berapa tu isi kahwin dia tu? Kena ambil umpama tu lah. Kena umpama tu lah. Maka jika tiada dapat, dikirakan kerabat pada pihak yang punya arham. Iaitu ibu. Ibu perempuan. Dan nenek perempuan ibu bagi ibu. Sebelah balik ibunya panggil. Kamu dia khalah. Apa khalah? Saudara ibu tu. Mak nakal sebelah balik mak. Kamu dia anak saudara perempuan. Kemudian anak perempuan. Khal. Iaitu anak perempuan bagi khal. Apa khal? Saudara lelaki. Panggil pak nakal sebelah balik ibu. Bagi ibu itu. Dan dikira keseretan tersebut itu umurnya pula. Kena kira pula umur. Dan baik hatinya pula. Dia panggil iffah. Budak ni berjuruh. Baksa ni kira bakar je baru. Ada kira lagi akhlak tak akhlak kira bakar. Kira bakar ni. Bakar ni. Lepas tu kira pula. Budak ni bakar ni hati baik. Ya kadang-kadang bakar tu baik. Hati tu kuih baik. Dah. Sombong lah. Macam-macam perasa tu lain. Oh ni tak ni. Bakar baik. Hati pun baik. Akhlak. Dan akalnya pun. Budak ni berakal ni. Dan eloknya. Jangan ni. Kita dah tengok waktu sah ya. Waktu sah ya. Malak itu malak lalu lah. Dia tak malak tu. Saya dah bayar. Cerdik. Tak kau mana. Tak kau kira. Dah rupa tengok tak tepi tak kat limoti tak kat gila lu. Dan kemudahannya kekayaan bagi. Kira juga tu. Dan pandai bercakapnya. Ada juga. Dia ni pandai bercakap. Dia pandai bercakap dengan orang tua kau. Orang tua kena sangat. Dia pandai bercakapnya dia. Tu dia. Dan bikinnya tawa jandanya kira apa itu. Hak darah ni saya lekat.
Ah, ni hak janduh tangan dua, tangan tiga ke apa itu. Dah, jalan dah. Kereta berharga lain dah. Itu dia. Eh, Masya Allah, syaraknya adil sungguh. Kita tengok agama ni adil weh. Berjadu wak celah main. Nah, jadu kata, oh, apa yang pasal ke mana? Jangan. Hak Allah Ta'ala, bukan? Ah, tu dia. Dan apa lagi? Dan kepandaiannya, ada kepandaian dia weh. Pak, pandai masak weh. Ah, budak ni mengaji cara masak ni. Pandai masak. Pandai buat kuih-muih. Dan kemuliaannya, kena kira apa itu. Sebab apa weh? Kerana isi kahwin itu, dia bersalah-salahan ia dengan sebab bersalah-salahan sifatnya, sifat perempuan tu. Jalan tak? Harga dia tu situ lah. Dan tiada bagi seorang isi kahwin itu hengonyo. Ha, ambillah. Tu dia likung semula. Kat tu dah tu. Dia likung semula. Sebenarnya kena likung. Habis dah. Mata dia itu saras kat tu ya. Lepas tu sepatutnya likung semula. Likung situ. Dan tiada bagi sekurang-kurang. Ini nak ayat apa ni? Nak ayat kata isi kahwin ni sekurang-kurangnya anak. Tidak ada hengok. Semanyak banyak, banyak pun tak ada hengok. Nak ayat terbolehlah maha murah tak ada apa belakang. Nah, kita kira baca semula. Dan tiada bagi sekurang-kurang isi kahwin itu hengoknya. Wallahu a'lam subhanakallah. Ini ada seorang saudari ya. Namanya Hajjah Siti Maryam binti Muhammad Daud. Orangnya kampung kampung Tanah Putih. Tanah Putih dan lain. Di luar dah. Hajjah Siti Maryam binti Muhammad Daud. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.